Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 2 Channel. Kali ini kita akan belajar membuat RPM digital menggunakan PLC LS Master K120S. Untuk motor listrik saya menggunakan motor listrik dari mesin pencuci yang bertegangan 220 volt AC menggunakan proximity sensor sekarang kita lihat untuk wiring diagramnya PLC LS ini untuk mengaktifkan PLC ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC untuk yang warna merah ini tegangan positif ini dihubungkan dengan KOM positif ini ada di output PLC, kemudian juga dihubungkan dengan KOM 0, KOM 1, dan KOM 2. Sekarang kita perhatikan di PLC-nya, PLC ini sudah dilengkapi dengan internal power supply, jadi pada saat... PLC ini aktif, maka akan mengeluarkan tegangan 24 volt DC. Kita lihat ini, untuk tegangan positif 24 volt DC, ini dihubungkan dengan COM0 bagian input PLC, sedangkan untuk tegangan negatif, ini dihubungkan dengan komponen-komponen input PLC. Di sini ada tombol start dan tombol stop. Kemudian untuk tegangan positif 24 yang dari PLC ini, ini juga dihubungkan dengan kabel warna coklat dari proximity sensor. Sedangkan untuk tegangan negatif yang warna hijau muda ini dihubungkan dengan kabel warna biru dari proximity sensor. Sedangkan untuk kabel warna kuning ini kalau di sensor ini warnanya hitam ini ini adalah output dari sensor. Ini hubungan dengan pin P00, ini bagian input PLC. Kemudian untuk tegangan negatif yang warna hijau muda ini ini juga dihubungkan dengan kabel warna kuning dari kapasitor dan juga terhubung dengan kabel warna putih dari motor listrik. Sedangkan untuk output, di sini saya menggunakan pin 45, P45. Ini untuk outputnya kabel warna putih ini dihubungkan dengan kabel warna biru dari motor listrik 220 volt AC. Kemudian satu kabel lagi dari motor listrik yang warna abu-abu ini, ini dihubungkan dengan kabel warna biru dari kapasitor. Demikian untuk wiring diagram PLC LS Master K120S untuk membuat RPM digital. Sekarang kita buat programnya menggunakan software KGL Win. Klik dua kali. Kita pilih project. New project. Kita klik OK kita pilih tipe PLC nya 120S klik OK sekarang kita buat programnya kita masukkan kontak normally open klik kemudian klik di sini addressnya F10 klik OK. Kemudian untuk outputnya kita pilih function. Klik. Kita ketik. HSC. ST. Spasi 0. Spasi 100. Spasi D0. Kemudian klik OK Untuk high speed counternya Menggunakan channel 0 Dengan nilai settingnya 100 Untuk menampung data D0 Sekarang kita lanjutkan instruksi berikutnya kita pilih function klik sini ketik move move p spasi d0 spasi d10 klik ok ini untuk memindahkan data dari d0 ke D10. D10 adalah untuk FPS rotation per second. Kita lanjutkan instruksi berikutnya. Kita pilih function. Di sini menggunakan function mul. Ketik mul. Multiplication artinya perkalian mul spasi D10 spasi D20 spasi D30 klik OK. Kemudian instruksi berikutnya kita masukkan kontak normali open di sini. Adresnya P1. Klik OK. Untuk outputnya, adresnya P45 Kita buat di sini penguncinya masukkan kontak normally open atasnya P45 Di sini kita pilih kontak normally close Di sini atasnya P3 klik OK. Kemudian kita akhiri dengan instruksi N. Pilih function, ketik N. Klik OK. Sekarang program ini kita transfer ke PLC, klik online, klik connect, klik online, transfer to PLC, klik OK. Kita tunggu proses transfer data dari komputer ke PLC, klik OK, klik online, monitor start. Ini untuk setting parameternya. Sekarang, kita coba menekan tombol start di PLC-nya. Kita perhatikan ini untuk. FPS-nya D10 adalah 24 rotation per second. Kemudian di instruksi mulnya dikalikan 60 menghasilkan RPM. Terbatas di D30, RPM-nya adalah 1440. Jadi sama dengan RPM pada saat menggunakan PLC Mitsubishi. Stop, saya coba start lagi, menekan tombol start jadi RPM motor listrik untuk mesin pencuci ini adalah 1440 ini RPM yang putar kiri yang putaran lambat demikian teman-teman untuk video kali ini sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh